Kemendak Tubuk sebagai Community Koordinator di Yayasan Kita Kuning Anak Indonesia. Tugasku merekrut calon anak-anak Kita Kuning dan juga menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang dapat bekerja sama dalam Yayasan Kita Kuning Anak Indonesia. Iya, aku sudah cukup lama memang di Yayasan Kita Kuning. Awalnya sebagai relawan atau volunteer. Pertama kali tahu Kita Kuning itu dari seniorku di kampus. Jadi dia aktif di berbagai kegiatan sosial, salah satunya di Yayasan Kita Kuning yang ada di Rumah Sakit Darmais waktu itu. Kemudian aku juga diwajibkan untuk mengambil satu mata kuliah yang diharuskan untuk melakukan intervensi sosial di lembaga atau perusahaan juga yang bergerak di bidang sosial. Aku di sini tertarik kepada bidang anak-anak sebenarnya dan juga kesehatan. Jadi saat mendengar cerita dari seniorku itu, aku jadi mulai terketuk karena anak-anak kecil yang masih masa depannya masih jauh, masih panjang, tapi harus terkena kanker. Dan itu dia bercerita banyak tentang kegiatan yang dilakukan yang bersifat fun dan menyenangkan. Disitulah aku mulai tertarik. Dari dulu sebenarnya aku senang dengan dunia sosial dan terutama anak-anak. Yang bisa membuatku menjadi bisa bertahan sepanjang ini karena itu tadi aku senang dengan anak-anak dan aku ingin berbagi walaupun sedikit, aku bisa berbuat sesuatu untuk membuat mereka ceria dan bahagia. Sudah terlanjur jatuh cinta di dunia ini, terutama kepada anak-anaknya ya, karena setidaknya ada yang bisa kita lakukan. Dan kalau misalnya aku pada akhirnya diajak untuk ikut serta menjadi staff di Yayasan Kita Kuning Anak Indonesia, mengapa tidak? Karena aku bisa berkontribusi lebih banyak di Yayasan Kita Kuning ini sekaligus berbagi kepada anak-anak yang ada. Bergabung dengan tim operasional Yayasan Kita Kuning Anak Indonesia, tantangan yang aku rasakan adalah bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan banyak mungkin pihak yang bisa membantu proses bantuan dan juga program yang ada di dalam Yayasan Kita Kuning ini. Dengan bergabung dengan tim Kita Kuning, saya berkomitmen untuk memberikan apa yang saya miliki, baik itu di bidang skill ataupun waktu, untuk bisa berkontribusi lebih banyak untuk anak-anak dengan sakit kanker yang ada di Yayasan Kita Kuning Anak Indonesia. Harapan saya dengan Yayasan Kita Kuning Anak Indonesia saat ini, semoga bisa lebih profesional dan juga bisa membantu lebih banyak anak-anak kanker yang ada di luar sana. Walaupun mungkin saat ini kita hanya bisa membantu untuk wilayah yang terbatas, semoga di tahun-tahun berikutnya kita bisa semakin memperlebar sayap untuk seluruh Indonesia. Untuk teman-teman di luar sana yang tertarik untuk menjadi relawan di Yayasan Kita Kuning Anak Indonesia, tunggu apa lagi? Sekarang saatnya kalian untuk berbagi skill, berbagi waktu, ataupun berbagi pengalaman dengan anak-anak kanker sebagai relawan Yayasan Kita Kuning Anak Indonesia. Untuk perekrutan relawan, kami bekerja sama dengan Indo Relawan. Untuk info lengkapnya, kalian bisa mengunjungi website kami di www.ypkai.or.id. Saya Pita Kuning, mari bergabung bersama kami.